Okey, hari ini saya tunjukkan kamu bagi proses mengira nilai basic iteration dalam topik numerical method. Kita daripada step 1 ni kita kena dapatkan nilai GX. GX kita ni kita kena dapatkan G prime X naught untuk kita check whether kita punya nilai X kita tu, G prime X naught kita ni adalah kurang daripada 1. So kita kena buat proses differentiation, lepas tu kita kena masukkan nilai X naught kita, baru kita dapat nilai yang inilah. Tapi sekarang ni saya nak tunjuk kepada anda semua macam mana kita nak buat proses GX ni kepada G prime X naught ni tanpa kita melalui proses step 2 ni. Okay, mana kita boleh terus dapat jawapan G prime X naught kita ni adalah 0.636, sama dengan jawapan kita yang ada di sini lah. Okay, so kita tekan, konsep dia adalah kita kena masukkan ini formula dia dan bracketkan dengan GX kita yang kita pilih. Kamu boleh pilih yang ini, GX kita yang atas ni ataupun yang kedua ni. Pilih mana satu yang kamu rasa sesuai. Lepas kamu dah dapat benda tu, bracketkan dan komakan dengan nilai nilai 1/3. Sorry, kat sini ni GX macam ni ya. Komakan dengan nilai X naught kita. X naught kita adalah 1 kan. So X naught kat situ, tutup bracket. So konsep yang macam ni kita akan masukkan guna calculator. So tekan calculator, tekan on dan tekan shift. Tekan yang macam ni, d over dx kita. Okay, so bracket kita adalah masukkan dengan punca kuasa 3, 5/2x+1 contoh. So tekan bracket yang pertama, so shift punca kuasa 3, tutup bracket. Bracket kita yang pertama 5 alpha x/2, tolak dengan 1, tutup bracket, koma kan, masukkan nilai dia kat sini, x naught kita adalah 1 kan, so koma 1, tutup bracket dan tekan sama dengan, kita dapat jawapan kita lah 0.636. so kalau pelajar jawab soalan ni daripada GX ni dapat G prime x naught, dapat nilai ini, so yang ini kita dah proofkan yang dia adalah kurang daripada 1. Dan kalau dapat nilai negatif on class, kita kena buat dekan dia positif lah. Di mana nilai yang kita dapat ni adalah modulus ni. Dia adalah modulus. So, kalau dapat negatif, kita positifkan dia. So, di situlah kamu tahulah jawapan kita tu terus boleh buat kaedah iteration process without using this step 2 lah. Okay? Saya harap saya very clear on this part eh. Korang boleh try untuk soalan-soalan yang lain juga. Okay?